Like. Kembali Malaysia di depan 14, 13. Satu lagi bergegara Kukin Kiat dan Tan Bun Hyung akan bertemu dengan Suichi Sakamoto dan Shintaro Ikeda dari Jepun. Sayang. Kembali setara. Satu-satu dalam game sebelum ini, 14-14 dalam game ketiga ini. Pilihan pertama bertemu dengan pilihan ke-6. China Fuai Feng Chayun pilihan pertama. Keluar. Kali pertama China mendahului setelah sekian lama dalam game penentuan, perlu diakat diikat semula oleh Malaysia. Keluar lagi. Jadi dua mata China di depan sekarang. Diperhatikan saja oleh Fuai Feng. Tiga mata. Ayo ikat. 17. Kalau tidak, mereka akan meluncur laju ke garisan penamat untuk perlawanan. Tiga mata jurang dibuka oleh China setelah tadi sentiasa mengekori. Empat mata. Ini petanda yang kurang enak untuk dilihat, untuk didengar. 18-14 China di depan. Empat mata berturut-turut dari servis yang dilakukan oleh Fuai Feng ini. Keluar. Okey. Sekarang masa untuk mencari mata. Servis di tangan Chun Tan Fook yang akan berdepan dengan Chayung. 15-18. Satu kedudukan yang hampir serupa dengan game yang kedua tadi. 16-18. Apakah skrip yang sama seperti game yang kedua? Mereka ketinggalan 15-18 sebelum menyamakan kedudukan dan akhirnya memenangi persaingan. Game ketiga, Malaysia ketinggalan 16-18. China bergerak. 19. Dapat kita perhatikan nanti bagaimana aksi Chayun. Saya rasa dia teringat kepada game kedua bila mendapat mata ke 19 ini. Kita perhatikan bagaimana aksi Chayun. Walaupun selintas saja tadi, tapi bagaimana diselamatkan oleh Wan Wah. Tapi tak berjaya. Perhatikan Chayun. 19-16. Kerana mati itu mungkin melupakannya body pada game yang kedua tadi. Masih berpeluang Malaysia sebenarnya. 19-16. Dua mata yang juga penting untuk Malaysia menyamakan kedudukan. Dua mata untuk China menamatkan persaingan. Play. 17-19.
Anwar tidak mau terperangkap dengan helah yang dilakukan oleh Chayun. Keluar 18-19, tekanan kepada China sekarang dari Chayun. Dia cuba meletakkan di tempat yang tidak tergapai oleh Malaysia, tetapi sedikit keluar di garisan sisi. Ha, 19-19. Semakin membebat nampaknya China sekarang ini untuk berdepan dengan situasi ini. Wai Feng ditenangkan oleh Chayun. Dapatkah dieksploitasi kedudukan ini oleh Dewan Wah Tan Fuk? Keluar di mata akhir. Satu ketika ketinggalan 15-18. Dan kemudian 17-19, tapi kini 20-19. Di mata perlawanan untuk Li Wan Wah Chun Tan Fuk, berdepan juara bertahan dan melebarkan rekod pertemuan mereka. Ini pertemuan ke-8. Sekali lagi Li Wan Wah dengan helah dalam keadaan Fu Hai Feng yang tadi mengganggu konsentrasinya untuk melakukan servis di peringkat awal. Peluang akhirnya menang. Oh, akhirnya